Halo guys, selamat sore. Kali ini kita ada di kontes motor Kota Wengi. Oke, sekarang kita akan cek. Gue ada bareng Ibu Ocha. Halo Ibu Ocha. Teman-teman silakan kunjungi engagement. Pada awalnya guys, kita langsung disuguhkan dengan pemandangan dari kelompok motor Vespa guys. Wow, keren-keren banget ya. Lalu di sebelahnya guys, ada barisan dari para Fiction. Ini merupakan motor dari komunitas Fiction Wengapu guys. Nah, menyusul berikutnya guys, ini adalah komunitas Matic, motor Matic Community Wengapu. Komunitas motor Matic Wengapu. Dan lalu ada, wow, dia pakai Angel's Eye guys. Ini masih dari kumpulan Fiction. Lalu ada ini motor semi-semi job style kayaknya ini guys. Ya, lalu di sebelahnya ada CG, CB dan lain sebagainya guys. Wow, gua amat terpesona guys. Jujur gua ini kan sangat menyukai jenis-jenis motor klasik seperti ini sebenarnya. Ya, sekarang langsung saja guys, kita bersiap-siap untuk masuk ke dalam di dalam areanya yang merupakan khusus tempat motor-motornya itu dipajang. Nah, ketika kita masuk, kita langsung disambut oleh dua buah motor ini guys. Seperti dia, seperti penerima tamu lah. Ya, inilah dia motor-motornya guys yang diperlombakan. Gue bertemu sama teman gue Nancy Pa. Wow, salam metal. Dia dari ini Ikatan Matic Indonesia, MCW Matic Community Wengapu guys. Keren-keren. Ya, ini motor-motor mereka Matic yang ikut serta dalam perlombaan. Ya. Ya, di dalam arena sebelah kanannya guys, kita berpindah dan kita saksikan ini ada beberapa motor juga yang dikonteskan. Ini dia ada motor King guys, Jupiter. Wow, Jupiternya keren banget guys. Ini beberapa motor tua guys, dibuat job style. Ada apa itu ya, LX atau TTM atau apa, modifikasi. Iya, dan ada versi motor mininya guys. Wow, benar-benar kos. Ada Fidel, wow. Dan ini apa guys? Oh iya, ini seperti artikel dari sebuah koran yang menyatakan bahwa motor Jupiter ini pernah mengikuti lomba dan juara kayaknya guys. Semoga kali ini juara lagi ya, tapi gue sih lebih simpatik sama job style tadi. Wow, tanpa sengaja aku bertemu dengan para mantan anak murid gua. Ada Juan Pasande, Ella dan juga Elin. Ya, ini mereka juga kayaknya pencinta-pencinta motor ini guys. Makanya menyempatkan waktu untuk hadir di sini guys. Pertama? Ya, SMP Andaluri, SD Pet 1. Berikut ini guys adalah persiapan dari para anggota komunitas motor untuk mendeklarasikan mereka bahwa mereka akan menghadapi pileg dan pilpres ini dengan damai guys, tanpa melakukan kesuruhan itu dari Matic dan juga komunitas Fiction kalau tidak salah guys. Ya, ini persiapannya dia.
Mari sesaat lagi kita akan saksikan sama-sama bagaimana deklarasi pernyataan sikap mereka guys menjelang Pileg dan Pilpres ini guys, khususnya untuk di wilayah Sumba Timur. Ya, di dalam ini juga guys, selain motor yang tadi akan diperlombakan, juga ada beberapa booth, di antaranya barbershop terbooth, terus engagement booth guys, dan juga paguyuban SRC guys. Ya, dan ini panggung utamanya dia guys, yang sebentar malam otomatis kita akan digoyang dengan lagu-lagu yang asik daripada band-band yang akan mengisi acara. Ada beberapa motor yang dipajang untuk menghias, juga ada food and beverage, kira-kira itu food apa sebentar malam yang diisi, kita saksikan sebentar malam guys. Ya, ini dia beberapa penonton sudah amat sangat antusias guys. Ya, mereka menunggu-nunggu menanti acara dimulai. Juga ada tampak beberapa aparat kepolisian ya guys untuk menjaga keamanan daripada acara ini sendiri. Ya, dari awal ku bertanya di mana sih komunitas KLX, dan akhirnya sebelum pulang guys, sambil melihat-lihat cuci mata motor yang ini keren banget guys, ini dia akhirnya terjawab sudah. Ini komunitas KLX, The Tracker ataupun roda duri lainnya guys. Ini gua banget juga sih, gua paling senang. Motor paling terakhir yang gue lihat guys, barisan motor ini guys disebut dengan, menurut gue sih, Magi Matic gede. Wow, ini motor Matic tapi CC-nya besar, bodinya juga besar. Ada Big Boss Board di sini. Iya, kayaknya salah satu motor di sini milik Big Boss gue nih, pemilik Borju yang aku. Wow, keren banget guys. Kayaknya malam gue harus kembali lagi ke sini guys. Dan benar saja guys, rasa penasaran gue membuat gue untuk datang kembali lagi pada malam harinya di tempat ini guys. Memang sih belum terlalu malam, sekitar jam 7-an gue berencana datang untuk melihat bagaimana pelaksanaan kegiatan kontes motor ini sendiri guys. Ya, ya itu tadi ada anak yang ditahan guys, karena ini lihat 18 plus, artinya para pengunjung harus berusia 18 tahun ke atas untuk masuk ke dalam. Oleh karena itu beberapa anak kecil yang punya minat kepada otomotif, suka akan motor-motor, terpaksa harus di luar dulu guys karena umur mereka belum cukup. Kali ini sudah ditambah lampu-lampu yang menyala, membuat kesannya lebih ya keren lah guys. Ya, kita lihat ada beberapa orang yang memanfaatkan motor-motor yang dipajak untuk sebagai tempat spot foto mereka guys. Dan ini foto-fotonya guys, nikmati ya.